perwakilan para pejuang kita memperebut kemerdekaan, di mana para pejuang pada saat itu serangan dari warga negara Indonesia. Oh, ternyata yang kena Belanda. Pun tahu Belanda dah saya antek-antek dia tadi bui. Ah, Yaman. Ah, inilah. Ya, kami persilakan kepada Ketua Legend. Kepada Ketua Legend Veteran Republik Indonesia Kota Singkawang menyerahkan bendera merah putih sebagai tanda menyerahkan Kota Singkawang di tangan Ibu Cacimi selaku Wali Kota Singkawang. Ya itu, walaupun aki-aki luar biasa. Singkawang siap untuk mendukung dan memfasilitasi para pemuda generasi bangsa, Ibu ya? Ya, kita sangat mengharapkan sekali apabila anak muda yang kreatif, yang bisa mengisi dan memberikan kontribusi untuk pemerintah untuk memajukan Kota Singkawang. Kita selalu ingin ya, kaum milenial, anak-anak muda, pendamping Kota Singkawang yang punya skill untuk majukan kita Singkawang, kita selalu siap untuk bersama-sama mereka membangun Kota Singkawang. Kami dari Polres tentunya sesuai dengan perintah Bapak Kapolres Singkawang diterjunkan sebanyak 180 personil. Jadi lebih kurang ada 40 titik pengamanan yang kita lakukan. Kita mengharapkan bertujuan agar kegiatan karnaval ini dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan tentunya aman. Oke. Assalamualaikum.
Luar biasa.